Oke okay guys, balik lagi bersama channel saya, Nurpur Channel. Kita akan ajak jalan-jalan kembali ya. Kita akan ajak sepil-sepil perjalanan hari ini. Cari apa yang kita lihat saja di bulan Agustus tentunya. Barangkali ada razia di sini. Oke. Oh, nampaknya tidak ada razia. Tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 12 kalau nggak salah. Hari Selasa, teman-teman. Ini saya berada di jalur jalan arah wisata Gunung Kunci di depan. Masih terlihat banyak bendera ya. Ini tentunya bulan Agustus, teman-teman. Nah, ini saya sepil pertama lokasi dari Gunung Kunci, teman-teman. Ini wisata dari Gunung Kunci. Wah, rame juga ya. Lumayan lah. Oh, banyak mobil sekarang yang mengunjungi, teman-teman. Sekarang sudah rame wisata Gunung Kunci. Di dalamnya itu ada berbagai tempat peristirahatan. Dulu saya pernah ke sana, itu ada gua-gua zaman dulu, tapi dulu gak seramai sekarang sih, gak sebagus sekarang. Namun sekarang kayaknya sudah lebih bagus tuh. Siapa nih yang pernah ke Gunung Kunci, teman-teman? Ini jalur arah Cirebon dari arah Bandung. Kita sepil-sepil lagi suasana jalur jalan Sumedang via Cirebon. Dari belakang arah Bandung ke belakang ke arah Cirebon, teman-teman. Begini nih. Dikirain ada razia. Ternyata nggak ada, teman-teman. Biasanya di bundaran di lokasi di belakang tadi ada razia. Ini sudah pukul berapa ya? Pukul 11 padahal. Ini masih ke arah jalur Kota Sumedang ke kanan tadi. Jadi ini jalan nasionalnya, teman-teman, di Kabupaten Sumedang. Jadi dari arah Bandung yang mau melintas ke kawasan Cirebon atau para Majalengka, jalurnya itu jalur ini ambilnya. Bahkan kan di depan ada exit tol Sumedang juga, yang mau ke tol juga mungkin bisa belok dari sini nanti di depan exit tol Sumedang. Saya juga udah lama gak jalan-jalan seperti ini ya. Barangkali aja teman-teman yang lihat video ini bisa mengetahui lokasi dari jalur jalan nasional Cirebon-Bandung ataupun Bandung-Cirebon, karena saya menuju arah Cirebon. Tentu jalan ini dilintasi truk-truk gede ya, truk-truk besar. Ini pom bensin pertama.
dari kawasan jalur Bundaran Bino Kasih ke arah Cirebon. Ini lampu merah pertama, kedua. Lampu merah kedua. Udah lampu biru, kita lanjut. Ya, lama amat. Nih, kurnya gede-gede. Anjay. Senang sekali gua bisa jalan-jalan lagi di Kota Sumedang. Tuh banyak knalpot-knalpot. Ori atau racing ya, masih banyak knalpot-knalpot bekas mungkin itu. Maksudnya standar apa brong? Karena kan brong sudah dilarang, nggak boleh lah. Apalagi jalannya tuh. Seperti ini cuy. Suasana pukul 11. Nah ini samsat ataupun apa ya, tangsel ya. Oh iya. Polres Sumedang. Ini Polres Sumedangnya teman-teman di jalur ini. Nah di jalur kanan juga ada pom bensin juga. Nah ini di depan teman-teman exit tol Sumedangnya. Wah betulan lagi lampu merah. Gede-gede lagi mobilnya. Ini kondisi exit tol Sumedang. Kita sambil sepil juga kondisi dari terminal Ciakar, sudah lama juga. Oke, sekarang sudah bagus dan sudah selesai dari progres terminalnya teman-teman. Ini anak sekolah SMA. Kordon baja atau besi katanya yang di kanan. Di sini juga ada JNT. Pengiriman paket teman-teman. Ini Sumedang kota katanya ke kanan nanti depan Tanjung Karta jalur kiri. Nanti dong di depan ini ada lampu merah lagi kayaknya. Di sini banyak pedagang tahu karena ini kota tahu ya, Sumedang itu ciri khasnya kota tahu teman-teman. Masih apa ini, lampu merah. Bentar ya, lampu merah. Apalagi ini di depan mobilnya gede banget. Nah ke Tanjung Karta katanya ke jalur kiri teman-teman. Lanjut.
Dari sini itu gak jauh dari Terminal Ciakar. Saya penasaran kondisi Terminal Ciakar untuk bulan Agustus. Oh, seperti ini apanya? Nah, itu bus sudah ke depan CBU. Wih, mantap sekali. Ini teman-teman, bangunan terbarunya Terminal Ciakar. Mantap ya. Bagus sekali bangunannya. Belakang kosong. Mobil di belakang terlihat kosong. Depan ada Wijaya. Wah, itu lagi kursus mobil. Ini jalurnya ke Bundaran Alam Sari, teman-teman. Apakah di Bundaran Alam Sari ada razia? Nanti kita lihat apakah ada razianya. Jadi seperti ini teman-teman, suasana di jalur jalan nasional Bandung arah Cirebon. Nah, sepi-sepi di pinggir-pinggir jalan seperti ini, kota Sumedang. Ini di depan ada angkutan yang mengetem nih, angkutan ini. Bukan banyak pedagang tahu, kios-kios tahu.